Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hai guys, kembali lagi bersama gue Browen. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, di video kali ini kita mau berburu whale shark sebenarnya, guys ya. Tapi nggak tahu lah, ini udah hampir malam guys. Kayaknya nggak bakalan keburu ini ketemu dengan whale sharknya. Temporary luck juga masih sedikit. Oke, kalau keburu malam ini ya lagi 6 menit guys. Udah malam ya. Kita coba 6 menit di spot whale shark. Kalau gua nggak ketemu whale shark, mungkin video ini akan menjadi video untuk berburu hiu malam, yaitu nurse shark. Oke, yang warna orange guys ya. Sekarang kita coba dulu mencari whale shark sekitar 5 menitan guys ya di grid depth. Kalian harus temukan batu kecil ini guys ya, dan kita mancing di atasnya. Dan temporary luck harus aktif. Lempar saja di sini, cast and wait sampai bertemu dengan whale sharknya kalau beruntung guys ya. Yang penting kalian sudah aktifkan temporary luck kalian, dan chance kalian untuk bertemu dengan whale shark itu pasti ada guys. Tunggu aja sampai ketemu. Oke guys, keburu malam ya. Ini ikan terakhir yang gue coba tangkap di sini. Gak mungkin kita ketemu whale shark lagi karena sudah malam. Whale shark itu ikan siang guys. Kita dapatnya adalah broomtail grouper. Oke, kalau kalian mau mencari broomtail grouper juga di sini ya. Oke, karena udah malam guys, gue lanjut mencari nurse shark saja. Spotnya ada di sini guys. Sini ya. Kiri dikit dari spot yang tadi, kita nempel agak ke atas dan kita gunakan saja lurnya dengan kepercayaan akan cepat ketemu dengan nurse sharknya. Oke, lurnya level 2 guys, gak terlalu ngaruh lah guys ya. Oke, bayangannya ini gede guys ikannya. Right, kalau enggak nurse shark ini mungkin tarpon atau wahoo juga bisa guys ya. Tebakannya 3 ini, wahoo, tarpon, dan nurse shark. Kita coba tangkap aja dulu. Oke, langsung dapet ya. Alright guys, sudah dapet nurse sharknya. Kalian tinggal cari aja di sini. Kalau mau cepet, gunakan standar bait guys ya, dan bayangannya besar nanti, dan udah pasti itu adalah nurse shark atau tarpon atau wahoo.
Yang penting kalian udah tahu spotnya di mana dan cara mencarinya, ya seperti itu aja guys. Ya mungkin kalian mau mencari dia sampai dapat bintang 3 atau 4, yaitu spotnya di situ guys ya. Alright, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Good luck to catch your own nurse shark. Bye guys.